Tuhan hanya Dia yang selalu ada. Namaku Ayesa. Aku dilahirkan di kota Prabu Muli ini, bersaudara kandung dengan kakakku satu-satunya, yaitu Faras. Semenjak kepergian ibuku, pendengaran telingaku sedikit terganggu, disebabkan traumatik. Ibuku... Gak bantuin. Ayesa. 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 Kemana sih anak ini? Kok gak denger? Ayesa. Ayesa. Hah, iya kak. Ayesa, sudah jangan sedih terus. Sekarang kita mulai hidup yang baru. Ibu sudah tenang di sana. Belajar lupain ibu, belajar ikhlasin ibu. Ngerti? Ngerti. Jangan sedih lagi, ya? Ya. Ayesa, itu kan beras di belakang tadi habis. Nah, kakak mau minta tolong, tolong beliin beras di depan. Uangnya. Apa, kak? Beli beras. Hah? Beli beras! Hah? Beli beras. Oh, oke, kak. Kak, aku beli beras dulu ya. Hati-hati, lihat kiri kanan. Iya, kak. Kakak masih mau ke belakang. Itu ada yang belum dikerjain di belakang. Hati-hati ya. Oke, kak. Awas, lihat kiri kanan. Hati-hati. Guys, bentar lagi mau tahun baru nih. Iya. Rencana mau kemana nih? Kalau aku ke Bandung. Kalau aku ke Bangka. Oh, berarti kita beda-beda ya, berpencar. Emang kamu mau kemana? Bali sih. Iya, kalian juga seru sih, tapi lebih seruan aku mau ke Bali. Ada pantai nih ya, ada tempat servis, ada bule juga kurang-kurang. Terus, di Dewata tuh banyak banget makanan yang banyak banget. Emang sih enak, tapi... biayanya tinggi. Selera kita semua sesuai dengan budget. Mau ke Bangka, Bali, Bandung, itu selera kita semua. Hey guys, lapar atau haus nggak sih? Iya sih. Yuk kita kesana aja yuk. Yaudah, yuk. Kamu tuli ya? Iya. Oh, tuli. Ini nih, nih. Sini saya bantuin. Kasihan. Kasihan banget sih. Dasar tuli. Ayo kita tinggalin aja. Sebelum kita kesana, aku ambil dulu ya. Nuk bantuin ya. Yuk. Kamu kenapa? Kamu dengar nggak nih? Hei,
Iya. Beras kamu tumpah ya? Sini saya bantuin. Yuk kita ngobrol di rumah saya situ. Apa? Kita ngobrol ke rumah saya. Kamu tunggu sini dulu ya, saya mau ambil minum dulu. Ini minumnya. Makasih. Kamu tadi kenapa? Apa? Kamu tadi kenapa? Aku tadi hampir ditabrak motor. Berasku tumpah. Dan aku juga kurang pendengaran. Aku juga tidak punya uang untuk beli beras lagi. Kakakku pasti marah karena uangnya nggak ada lagi. Oh, ternyata kamu kurang pendengaran ya? Ya, semenjak kehilangan ibu saya jadi trauma. Ini aku ada sedikit uang tabungan. Nggak usah. Nggak apa-apa, ambil aja. Oh, ya udah, makasih ya. Aku pulang dulu ya. Makasih ya. Ya. Kasihan sekali anak itu. Saya pengen bantulah beli alat bantu pendengaran. Sebentar sih. Sebentar. Nama kamu tadi siapa? Ayesa. Aku mau beliin kamu alat pendengaran. Kamu mau enggak? Apa? Aku mau beliin kamu alat pendengaran. Kamu mau enggak? Oh, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nanti aku ke rumah kamu ya. Rumah kamu yang di sana kan? Oh iya, rumah aku di sana. Aku pulang ya. Iya. Makasih. Sama. Kak, ini berasnya. Tapi berasnya tumpah. Kenapa bisa tumpah? Aisyah, kenapa bisa tumpah berasnya? Tadi apa? Tadi aku hampir ditabrak motor, Kak. Kan udah dibilangin tadi tuh hati-hati. Lihat kiri kanan. Jangan nyelonong. Maaf, Kak. Tapi tadi ada yang nolong aku. Dan dia kasih uang ini. Siapa yang kasih? Namanya Rizky. Ya harusnya jangan diambil lah. Kita kan baru kenal. Kita nggak tahu dia siapa. Tapi dia maksa, Kak. Dia bahkan mau beliin aku alat pendengaran. Alat pendengaran? Iya, Kak. Kamu tau gak, alat pendengaran itu mahal, Dek. Gak ada uang buat ganti. Dia mau beliin aku, Kak. Ya udah, besok kalau dia kesini lagi suruh ketemu sama kakak. Sekarang uangnya kamu buat beli beras lagi aja. Kalau gak ada beras gak bisa makan kita. Oke, Kak. Hati-hati, jangan sampai ketabrak lagi. Apa, Kak? Tapi hati-hati, jangan sampai ketabrak lagi. Oke, Kak. Hati-hati. Aku pergi dulu ya, Kak. Wah, sepertinya itu rumah Isa. Aku akan memberikan alat pendengaran ini. Assalamualaikum, Mak Isa. Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Kak, Ayesanya ada, Kak? Ayesa tadi lagi disuruh beli beras ke depan. Ada perlu apa? Saya ingin memberikan ini. Oh, sudah. Duduk lu ngobrol dulu ntar ke situ, ya. Dulu. Kak, ini saya punya alat pendengaran yang sudah tidak terpakai lagi. Saya mau memberikan alat ini ke Ayesa. Oh, jadi kamu yang tadi pagi ngasih Ayesa uang? Iya, Kak. Terima kasih banyak ya, Ki. Ya, sama-sama. Ini kakak terima kalau memang rezekinya mau ngasih. Soalnya nggak mungkin kebeli ini mah, mahal. Buat makan aja susah bagi mau beli ini. Makasih banyak ya, Ki. Ya, sama-sama, Kak. Sudah, Kak, saya mau pulang dulu. Terima kasih banyak ya, Ki. Hati-hati. Kasih banyak, Ki. Sama-sama. Hati-hati. Masya Allah, baik banget anak itu. Semoga nanti dapat balasan yang setimpal. Om Pimpa Layung Gambreng. Apa yang jaga? Oke. Mikado, eskado, eskado, bia, bio. Cis, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mikado, Mikado, SK, SKado, SKado, Via, Tio, Cis, Cis, 1, 2, 3. Ih, kok jangan sekarang masih main game kuno sih? Ih, kuno banget sih mainan ya, kalian kuno. Ya, jadi kenapa? Ih, kalian kuno, gak tahu zaman ya. Kalian tuh harusnya main game, bukannya main permainan murah. Harusnya shopping kayak ke mall, kemana gitu. Kami ini gak punya waktu untuk main kayak gitu. Kami bisanya main kayak gini doang. Mending gak punya waktu disimpen. Apa gak punya uang? Gak punya waktu apa gak punya uang? Baju aja kalian gitu, lusuh banget sih. Ih, ngatain terus ya. Ya gak punya kerjaan lain apa? Emang ngurusin orang aja ya. Eh guys, lihat tuh ada anak cupu, kerjain yuk. Ayo cepet yuk. Kamu bukannya tadi anak yang ketabrak motor tadi ya? Apa? Enggak mati lo. Apa? Enggak mati lo. Apa? Enggak mati lo. Udah yuk. Bawa dia. Oke. Okay. Dasar cukup. Tuli lo. Ada bego, ada cukup. Miskin lagi. Gak ada orang tua. Bodoh. Tuli. Kok perasaan aku gak enak ya? Ayesa juga dari tadi disuruh beli beras belum pulang-pulang. Apa kali aku susunin aja ya? Ah, jangan-jangan. Ada Kita punya orang tua. Ya Bubar. Masya Allah, Ayesa. Ayesa, kamu kenapa, Ayesa? Ayesa bangun. Ayesa bangun. Ayesa bangun, Ayesa.